Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baik, jumpa lagi dengan gue di channel Sefrian DC ya. Oke, pada kesempatan ini gue akan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat sorotan di Instagram guys ya. Nah, ini caranya sangat mudah guys. Oke, sebelum ke tutorialnya, teman-teman pastikan sudah mengklik tombol like, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasi loncengnya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini guys. Oke, subscribe itu gratis guys ya, tidak bayar. Jadi teman-teman saya mohon untuk klik tombol subscribe guys. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Oke, jadi langkah utama harus melakukan guys yaitu masuk dulu ke Instagram kalian ya, login ke Instagram kalian. Nah, teman bisa lihat dulu kayak mana sih sorotan itu guys. Nah, jadi sorotan itu seperti ini guys ya. Nah, ini saya tunjukkan ini. Nah, ini caranya sangat mudah guys. Jadi langkah utama yang teman-teman harus lakukan adalah di sini ada bagian tambah ya guys ya, baru teman klik saja. Nah, di sini teman bisa klik saja bagian mana yang ingin dimasukkan di bagian sorotan guys. Oke, jadi teman bisa masukkan terserah ya bagian mana yang ingin dimasukkan ke sorotan kalian guys. Nah, setelah itu teman-teman pilih gambarnya yang mana guys, misalnya saya contohkan yang ini. Setelah itu teman-teman klik saja selanjutnya guys ya. Nah, di sini teman bisa edit foto sampulnya mau seperti apa guys ya, bisa pilih sesuai dengan hati kalian guys. Oke, misalkan saya contohkan seperti ini guys ya. Nah, ini untuk foto sampulnya misalnya saya contohkan guys. Nah, teman-teman bisa klik namanya atau judul dari sorotan itu guys, misalnya my photo misalnya guys ya. Setelah itu teman-teman klik selesai. Nah, di sini teman-teman bakalan jadi guys ya sorotan Instagram guys. Jadi sangat mudah guys ya caranya guys ya. Nah, apabila teman-teman barusan buat status baru guys, ingin memasukkan ke sorotan tadi, teman-teman kembali klik bagian tambah ini guys, klik bagian cerita. Nah, kemudian teman-teman pilih foto yang ingin dimasukkan ke sorotan tadi guys. Oke, contohnya misalnya ini aja guys ya. Nah, setelah itu teman-teman klik saja bagian yang ini guys. Selanjutnya, oke, setelah teman-teman bikin story IG seperti ini guys, teman-teman bisa klik saja sorotan di bawah ini guys ya. Kemudian teman bisa masukkan ke sorotan tadi guys. Oke, kita kembali masuk ke menu profil kita, apakah sudah masuk guys ya. Nah, di sini sudah masuk guys ya bagian foto tadi guys. Jadi sangat mudah guys ya cara membuat postingan sorotan di IG kalian guys. Fungsinya apa? Supaya teman-teman bisa menyimpan album-album terbaik yang kalian punya guys ya. Oke, sekian, terima kasih, see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.